penyalahgunaan anggaran daerah di tangan kepala daerah terpilih secara reguler membuat kerjasama dengan APIL, aparat pengawas internal pemerintah. KPK bersama 17 kementerian lembaga menandatangani MOU tentang pembangunan koneksitas retail whistleblowing system. Jadi pada kerjasama tersebut, whistleblowing sistemnya ada di KPK tersebut, kita sudah koneksi dengan KPK. Di samping kementerian dan lembaga, KPK juga bekerja sama dengan 33 perguruan tinggi dalam rangka mendukung transparansi peradilan dengan adanya